Okay, kita dah masuk ke Facebook penerbit News Malaysia Faham. Boleh kita tonton sekejap. Okay, kita sudah pun berkeudara di page penerbit UNC Malaysia Pahang secara live pada pagi ini. Ya, kita ada 5 minit lagi sebelum program kita pada pagi ini dilangsungkan. InsyaAllah kita menanti rakan-rakan di luar sana sehingga satu view yang signifikan. InsyaAllah kita mulakan diskusi kita pada pagi ini, insyaAllah. Untuk pengetahuan rakan-rakan di luar sana, ya, ini adalah siri yang ke-11 kita adakan bagi menyahut ataupun meraikan karnival jualan buku penerbit News Malaysia Faham dalam talian yang diadakan pada 1 Mei hingga 9 Jun. Ini merupakan inisiatif untuk kita bersama-sama meraikan dunia pembukuan ataupun baru-baru ini KL, Kuala Lumpur, ya, telah mendapat sebagai ibu kota buku dunia. Jadi ini adalah sebahagian daripada program kita adakan, insyaAllah. Kepada rakan-rakan di luar sana, saya berharap sambil-sambil kita menanti masa yang kita janjikan, moga dapat share, dapat komen dan juga dapat like page kita, insyaAllah pada pagi ini. Mohon ya pada rakan-rakan untuk share lah kepada rakan-rakan yang lain supaya lebih ramai pihak, lebih ramai rakan-rakan kita di luar mendapat manfaat daripada program kita pada pagi ini, insyaAllah. Dan ahli panel kita pun sudah pun berada ya, di hadapan komputer untuk bersama-sama kita berdiskusi pada pagi ini. Harap semua netizen sama-sama kita sabar ya. 1 minit lagi kita nantikan untuk kita mulakan program kita, insyaAllah. Pada rakan-rakan yang lain juga yang tertinggal barangkali ya, siri-siri yang kita ada diadakan sebelum ini boleh dapatkan juga di posting kita, siri 1 sehingga siri ke 10. Boleh kita ke penerbit, page penerbit Ismail Mahang, klik pada bahagian video, kita lihat ada berbagai-bagai siri, topik, diskusi ataupun bicara yang telah kita lakukan sepanjang bulan Ramadan dan masuk ke bulan Syawal. Ini adalah antara aktiviti yang kita lakukan pada bulan Syawal, siri yang ketiga sebenarnya ya, insyaAllah. Kita nantikan dulu 1 minit 2. Program ini juga sebenarnya boleh ditonton di laman page Datuk Roslan ya. Boleh ditonton ya Datuk Roslan? Suara tak dengar. Okey. Boleh ditonton di page Roslan Abdul Hamid. Okey. Facebook personal saya. Facebook ya. Okey, kita tunggu 1 minit lagi. Boleh ya. InsyaAllah kita menanti rakan-rakan di luar yang mungkin hari ini hujung minggu ya, baru membuka komputer atau handphone. Kita nantikan sekejap di hujung minggu.
Sambil-sambil itu saya ingatkan rakan-rakan boleh share ya video kita ataupun secara langsung ini insyaAllah kita akan mula bila-bila masa dari sekarang untuk bersama dengan tetamu kita pada pagi ini insyaAllah. Baik, okay, kita dapat mulakan ya Datuk. Ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaluhu wa nashkuruhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua penonton yang ada. Sebentar ya. InsyaAllah kita pada pagi ini akan bersama-sama dengan seorang lagi ahli panel yang kita jemput khusus untuk membicarakan satu topik yang sangat relevan, yang mana saya fikir pada hari ini secara dasarnya kita sudah pun berada dalam normal baru, iaitu new normal, yang mana secara banyak kerja, banyak aktiviti kita dilakukan dalam atas talian. Okay, untuk membincangkan isu ataupun topik yang sedang kita fikirkan ataupun kita pilih pada pagi ini insyaAllah, kita menjemput orang yang saya rasa susuk tubuh yang tak perlu saya terangkan lagi. Memang sesiapa yang mengenali beliau di dalam talian, khususnya dalam FB, tokoh ini sangat terkenal, khususnya dalam public speaking. Ya. Dan insan tersebut, tak lain tak bukan adalah Datuk Roslan Abdul Hamid. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam Syawal, maaf zahir batin. Pagi. InsyaAllah saya rasa teruja dan terima kasih banyak kepada Datuk Sudi untuk bersama-sama kita, warga UMP dan juga warga netizen yang berada di luar sana, untuk kita bersama-sama ya pada pagi ini insyaAllah. Kejap Datuk, kita sekejap. Ya. Alright. Untuk pengetahuan netizen ya, pada pagi ini, tokoh yang kita pilih ini bukanlah orang asing, bukanlah orang yang tidak dikenali. Ini adalah tokoh yang dikenali ya dalam dunia public speaking. Datuk Roslan merupakan bekas yang pernah bekerja di sektor awam, pernah terlibat dalam politik ya, dan dalam usahawanan, dan sekarang ini merupakan usahawan di Jakarta ya, banyak menguruskan perniagaan. Dan yang penting lagi dalam konteks kepakaran beliau adalah pengucapan awam ataupun public speaking. Ini yang nak kita bincang kepada hari ini. Follower beliau pun dah cecah hampir 80,000 sebenarnya. Dan saya mengalu-alukan supaya rakan-rakan boleh mengikuti page beliau, yang mana banyak knowledge, banyak ilmu yang boleh diperolehi sebenarnya secara percuma diberikan oleh Datuk Roslan di media sosialnya. InsyaAllah Datuk, pada pagi ini Datuk, kita akan bincangkan satu topik bertajuk seni percakapan. Yang merupakan satu bentuk kuasa baru yang saya anggap dalam dunia digital ini, pemasaran ya, khususnya dalam aspek pemasaran. Mungkin di peringkat yang pertama atau pusingan pertama ni, kalau kita dapat Datuk beri sikit kupasan ya, apakah yang dikatakan dengan pengucapan awam yang berseni ataupun dalam konteks digital pada hari ini. Mungkin Datuk dapat semua sedikit berikan pencerahan untuk peringkat pertama ini. Terima kasih Tuan Azli selaku moderator, orang yang menjemput saya. Datuk, dan kita gambar boleh tak nampak Datuk? Okey, alright. Jelas. Terima kasih Tuan Azli kerana menjemput saya dan sanjungan budi kepada Universiti Malaysia Pahang memberikan saya ruang dan peluang untuk sama-sama berkongsi. Dunia sekarang adalah dunia story sharing. Semakin banyak kita berkongsi, semakin banyak pulangan yang mendatangi kita. Betul. Ketika McKinsey menyebut beberapa bulan yang lepas tentang the next normal, sekarang the next normal itu sudah tidak berlaku lagi. Apa yang berlaku sekarang adalah the new normals, kelaziman baru yang telah mendatangi kita. Dalam kata lain, kita sudah berada dalam kelaziman baru ini. Apakah kelaziman baru? Kelaziman baru adalah omni-line. Ianya online plus offline. Oh, okay. Secara mendadak. Ramai orang menjangkakan
online akan berlaku dalam tempo dekad 2020 sehingga 2030. Tetapi kehadiran COVID-19 yang tanpa rupa wajah yang datang menyerang kita secara menggila-gila ini menjadikan apa yang dijangka berlaku 5-10 tahun akan datang itu teranjak dengan cepat dan berlaku sekarang. Kajian menunjukkan 88% daripada manusia review produk dan apa jua hari ini menerusi video. Jadi secara mudahnya, video marketing telah merajai apa jua yang kita lakukan pada hari ini. Kalau cakap tentang pengucapan awam, public speaking, dulu kita selalu bercakap tentang naik ke atas pentas. Yeah. Malah saya ada menyebut satu ungkapan, siapa yang naik pentas dengan persediaan akan turun pentas dengan penghormatan. Kalau di Indonesia, dia pentas ini dah jadi macam panggung lah. Siapa yang naik panggung dengan penghormatan, dengan persediaan, akan turun panggung dengan penghormatan. Jadi, the triangle of public speaking dulu ialah atasnya adalah speaker ataupun storyteller. Yeah. Kemudian pada bucu sebelahnya adalah audience. Dan di bucu yang satu lagi adalah delivery. So, kita punya keyakinan yang besar, 80% daripada sukses datangnya daripada psikologi, 20% daripada strategi, itu kita bina sebagai seorang speaker. Kemudian kita kenal audience kita dan kita deliver message-message yang kita nak sampaikan. Tetapi pentas yang dulu dikatakan pentas itu ada badinya. Bila kita naik kali yang pertama, kita gemetar, gugup dan merasa cemas. Tapi kita berulang-ulang kali, repetition is the mother of success. Bila kita berkali-kali naik, ianya adalah ketagih abadi. Maksudnya orang yang dah biasa merasakan aura mikrofon itu, mereka akan tetap bersedia untuk naik ke pentas berkali-kali. Itu dunia dulu. Tapi bila datang the new normal ini, tuan, dia adalah dunia online yang saya sebut secara mudahnya video marketing, media sosial, YouTube dan sebagainya yang malah dalam tempoh tersangkar, saya gunakan perkataan tersangkar ini. Tersangkar. Saya tersangkar 80 hari. Kalau tengok rambut pun dah panjang, tak gunting, berada di rumah. Kita berhubung dengan orang lain dengan beberapa cara, termasuk dengan FB Live, Zoom meeting dan sebagainya. Dan kita kena bercakap lebih pendek, lebih padat, lebih singkat daripada sebelumnya. Maka dikatakan formula dalam video marketing ialah durationnya, durasinya ada sebut di antara 5 hingga 10 minit. Oh, ada sebut di antara 7 hingga 12 minit. Hakikatnya dia berlegar kepada beberapa minit seperti itu. Dan video pula dibahagikan pada banyak jenis. Saya sebut 3 untuk mudahkan kita. Apa yang dipanggil video information. Ada dipanggil video education. Dan ada video yang dipanggil video monetization. Jadi sekarang ini kita boleh pilih. Kita nak bagi informasi, kita nak bagi edukasi, itu bimbingan dan pembelajaran. Ataupun kita nak, mami orang buat sekarang ialah bagaimana video menjual. Hakikatnya, ianya berfaksi kepada asas-asas utama dalam public speaking. Dan inti manis kepada public speaking adalah storytelling. Sebab itu kita kena definasikan dua elemen besar apabila kita bercakap tentang public speaking. Satu, communication. Yang kedua, delivery. Communication ialah bagaimana kita memaknai data mentah yang kita ada supaya audience yang ada di luar sana dapat memahami dengan cepat dan mereka faham apa yang kita ingin sampaikan. Betul. Sebab itu, kalau kita dapat faham, communication ialah bagaimana kita memberi erti kepada data dan fakta yang ada. Yeah. Dan communication ini ada 3 elemen, sub-elemennya. Apa yang dipanggil hooking. Cangkok. Mata kail. Kita kena punya mata kail
untuk mencangkuk ataupun menangkap trafik yang ada di luar. Yeah. Yang kedua, kita menggunakan umpannya adalah storytelling. Kerana telah tersebut, storytelling ini adalah elemen yang sudah wired dalam otak kita sekian lama. Manusia sangat suka kepada storytelling. Storytelling akan masuk direct kepada subconscious mind dan dia akan melekat di situ sebagai ingatan yang padat. Semua itu ada berkaitan. So, cangkuknya adalah bagaimana kita hook. Teknik untuk hook ada berpuluh yang kita boleh gunakan. Maknanya ada interaction di antara kita dengan audience yang di luar sana. Sebab berbeza ni. Dulu orang naik stage, ada audience kat depan. Kita boleh menggunakan kekuatan suara, mikrofon kita dan persembahan kita secara menyeluruh. Tapi sekarang, kita berada di hadapan kamera, kita tak nampak pun audience yang mana di depan. Mereka banyak gangguan semasa mendengar ucapan kita. Mereka tak duduk dalam dewan acara. Maknanya bukan sekadar minda, tapi fizikalnya pun ada tarikan-tarikan lain. Jadi, mesti short and simple. Tapi kita gunakan umpannya ialah storytelling. Jadi, booking, storytelling, dan yang ketiga, unforgettable. Being remembered. Apa yang kita sampaikan itu? Storytelling umpan tadi, kalau ikan traffic itu dah kena pada mata kail yang ada umpan tu, dia dah makan dah, kita kena ada upayat untuk membawa ikan tu, kalau di laut ataupun di sungai, naik ke perahu atau ke tebing tempat kita memancing tersebut. Barulah ikan tu ada di depan mata kita. Jadi sekarang, elemen yang ketiga adalah being remembered, unforgettable. Dalam kata lain, penguasaan ini, tiga elemen penting. Communication ini perlu kita kuasai. Dan the next, elemen yang kedua yang besarnya adalah delivery. Yang ada step-step yang tertentu yang mungkin kita boleh perincikan dalam selepas ini. Ya, insyaAllah. Okey, Dato. Terima kasih pada permulaan ini. Sangat menarik ciri-ciri yang telah dibentangkan. Sebenarnya itu perkara yang perlu kita ambil tahu, khususnya bagi mereka yang terlibat dalam pemasaran digital. Saya nak bertanya pada Datuk soalan yang kedua yang mungkin agak boleh Datuk berikan sedikit komen. Apa sebenarnya sepanjang pengalaman Datuk sebagai pernah terlibat dengan sebagai apa bekerja di sektor kerajaan, politik, usahawan, perniagaan dan juga sekarang ini terlibat secara langsung dari segi public speaking. Boleh tak Datuk terangkan sikit apa kesalahan besar yang dilakukan kebanyakan presenter yang ada dalam rata-rata yang Datuk jumpa? Pertamanya saya fokus kepada apa yang saya tahu lah ya. Sebab content marketing, public speaking, hypno copywriting, conversational marketing, digital marketing ini kita anggap sebagai ilmu pelengkap. Ilmu primernya universiti dah terlebih ada ilmu catatan dalam buku macam UMP. Ada penerbitannya sendiri. Itu ilmu-ilmu besar yang sudah terbukti dan teruji itu telah dicatat dan dibuku dan didokumentasikan. Yeah. Yang kedua, ilmu sekunder. Ilmu yang diperoleh secara dapatan. Macam saya sebagai usahawan, saya ada jatuh bangun. 4 tahun dulu saya pergi ke Indonesia, berada di Jakarta, pergi ke banyak kota-kota besar. Memahami budaya mereka, melihat kebangkitan Indonesia daripada zaman Pak Harto sampai sekarang, melepasi the power of kepepet. Maknanya daripada keterdesakan yang besar, daripada negara yang tidak dihitung bilang oleh orang, akhirnya hari ini dianggarkan dalam tempoh 20 tahun ke depan akan menjadi kuasa ekonomi keempat dunia. Jadi saya melalui proses itu. Pergi ke banyak kota besar, melihat bagaimana Makassar berbeza dengan Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan banyak lagi lah kota-kota besar yang pernah saya pergi. Dan saya melihat kebangkitan Indonesia di segala tempat. Dalam kata mudah, saya dapat ilmu dapatan. Dan saya menggunakan, benar-benar menggunakan suara, bercakap, mendorong, membawa mereka untuk terlibat dalam dunia digital marketing. Peluang yang diberikan kepada saya itu, dan saya diterima baik kerana berbahasa sesuai dengan bahasa dan lenguk kata mereka, mendalami mereka sebagai bangsa besar, mengangkat mereka ke atas, dan kemudiannya
berbicara dalam beberapa perkara yang pada waktu itu mereka belum kuasai sepenuhnya. Dan hari ini alhamdulillah mereka telah menguasai dengan baik. Jadi apa yang saya sebutkan ialah, ini adalah pengalaman-pengalaman. Tadi adalah pengetahuan plus pengalaman. Dan tiba-tiba sekarang kita ada beberapa ilmu pelengkap. Contohnya, kita bercakap tentang storytelling. Ianya ilmu sudah lama. Kalau kita pergi ke Kinokuniya, kita akan dapati buku storytelling itu sudah begitu banyak ada. Dan bila saya baca 5 tahun dahulu, saya tertanya-tanya, bilakah storytelling ini nak datang ke negara kita? Negara kita sudah ada banyak budaya-budaya storytelling yang baik. Kita ada wayang kulit, kita ada macam-macam lah yang bercerita tentang storytelling. Tapi ianya diwarnakan dengan warna baru sesuai dengan perkembangan-perkembangan baru. Jadi apa yang boleh saya contohkan bagi menjawab pertanyaan tuan tadi? Saya fikir saya berikan 10 dulu ke kesalahan besar apabila kita bercakap. Yang pertama, kita tidak ada message yang sangat jelas. Message yang sangat jelas. Kadang-kadang, terutama di universiti, kerana ilmunya melimpah ruah. Tuan-tuan, para profesor, para doktor, para pensyarah, dianugerahkan dengan ilmu yang sangat banyak. Tetapi message yang jelas ini adalah sikit aja, ketulkan message itu. Kalau dulu kita tak boleh, kita tak ada Mr. Google, kita tak ada Madam YouTube. Sekarang ahli politik yang datang bercakap di mana-mana dipermainkan saja oleh audience. Kerana zaman wayang pacak dah berakhir dah. Itu pada alam baru, orang boleh Google, orang tahu sebelum dia bercakap ataupun orang tahu lebih daripada apa yang dia disampaikan. Jadi apa yang perlu sekarang ialah dalam arus pengetahuan yang melimpah ruah, informasi boleh didapati mana-mana ialah kebolehan memaknai informasi itu, mengketulkan informasi itu supaya ada message yang jelas. Bila kita sampaikan message, kita kena tahu kita nak inform, to inform or to educate or to sell. Orang kalau nak jual, dia ada teknik dia. Jual pun tak boleh secara hard selling sekarang. Kita kena secara soft selling. Iaitu kita sharing, berkongsi banyak-banyak. Supaya akhirnya pada penghujungnya bolah kita ada CTA. Call to action. So asas yang pertama yang saya dapati, bukanlah kesalahan yang besar. Tapi kesalahan yang tidak disedari. Tidak memberikan a clear message kepada apa yang kita mau sampaikan. Clear message. Yang kedua, kita tidak structuring our speech. Kalau dulu zaman offline dia ada 3 rukun. Yang pertama, beritahu apa yang nak diberitahu. Yang kedua, beritahulah. Yang ketiga, beritahu apa yang telah diberitahu. So agenda dia macam tu. Tapi sekarang audience mau cepat. Audience tidak mau lagi kita memberikan agenda demi agenda demi agenda. You kena masuk direct tutup. So structure the message, kita ada openingnya tidak membebel, direct talk, dan kemudian ada kandungan message yang kita nak sampaikan itu. So rulesnya masih sama. 15% adalah opening. 75% adalah kandungan message yang kita nak sampaikan. Dan 10% yang terakhir, berikan sepakan penutup yang padu, tamatkan. So landing tu mesti sharp. Tak boleh. Nak landing ke tak nak landing, tak boleh. Sebab zaman sekarang, durationnya sangat pendek. Kita perlu padat, tepat, dan tembakan itu macam sharp shooter lah. So structure your message yang keduanya, tuan. Betul. Ya, boleh saya teruskan? Silakan, tuan. Yang ketiga, sekarang ini ilmu yang tertinggi dalam public speaking ialah pause. Bagaimana kita menggunakan jeda. Dalam kata mudah, kita ada titik dan komanya. Pada koma kita jeda pendek sedikit, pada titik kita koma apa ni jedakan panjang. The pause. So kita pause ini untuk memberikan moment of reflection. Sampaikan sesuatu, orang sudah menangkap dan dia perlukan moment untuk daripada minda dia turun sampai ke jiwa dia.
Jadi kita moment of reflection ini memerlukan kekuatan kita untuk articulate. Bagaimana kita articulate sesuatu. Dia katakan zaman The Great Gang of Three lagi dan dibawa sampai kepada Harvard sekarang. Dia sebut tentang Five Canons of Public Speaking ataupun Five Canons of Rhetoric. Tapi saya mudahkan untuk jadi sekurang-kurangnya 6. Selalu dia punya akronimnya adalah IDEMAP. Invention, Disposition, Elocution, Memoria, Action, and Pronunciation. Yang daripada Five Canons tu, saya tambah yang akhir ialah Pronunciation. Bagaimana kita pronounce, menyebut patah-patah perkataan yang jelas kerana dunia baru, the next normal ini, ataupun the new normal sekarang ini, memerlukan orang dengar dengan tepat kesan letupan perkataan yang kita sampaikan itu. Jadi mereka tak punya banyak masa untuk mengagap apakah yang cuba kita sampaikan itu. Okay, yang keempat ialah kita tak boleh moving without purpose. Cabaran kita sekarang, kalau kita di atas stage pun dia ada standing position dia. Dia tak boleh bergerak ke kiri, ke sana kemari, tak boleh. Dia kena tepat dan kemudian kita jangan bergerak sangat. Apa yang kita perhatikan sekali lah, pergerakan yang tidak perlu yang berlaku harus dihadkan supaya audience tidak terganggu matanya untuk memerhatikan apa yang kita sampaikan. Yang kelima, saya akan berikan 10 secara mudah ya. Yang kelima ialah plagiarism. Kadang-kadang kita ambil satu cerita orang, kita sampaikan terus. Informasi sekarang mudah. Orang tahu, ah, ini dia dah baca, ini dia dah dengar, ini dia dah tengok. Jadi, dia akan tahu, oh, kau ambil kat sini. Kita tak boleh meniru bulat-bulat. Tapi ilmu sekarang mengajar kita, content creator and content curator. Kita boleh create content itu, olah dalam bahasa kita, berikan perspektif kita, dan akhirnya ianya menjadikan konten yang baru. Tidak salah. Takkanlah kita nak cari semua content creator. Keringlah idea kita. Kita baca di situ, kita tengok di sini. Tapi kita olah balik supaya ianya jadi angle dan jadi bahasa kita sendiri yang segar kepada orang lain. Boleh tuan? Boleh, mantap. Saya rasa panas linga dengan ilmu yang banyak ini. Silakan Datuk. Saya menghalang kita ada masa lagi. Silakan Datuk. Okey, yang keenam ialah bagaimana kita menggunakan gesture. Sebab itu dalam public speaking orang kata Profesor Albert Mehrabian yang selalu disebutlah akan beritahu kata-kata akan membawa 7% suara 38%, body language 55%. Benar. Tetapi dia tak habis kat situ. Kita gambarkan analogi begini. Packaging adalah body language. Kandungan di dalamnya adalah suara. Intonasi, kelajuan, kelantangan. Semua itu berkaitan lah bagaimana kita menggunakan suara kita. Malah ada satu kursus yang baru saya ikuti daripada Les Brown. Dia kata bagaimana kita boleh menggunakan kuasa suara kita untuk mempengaruhi orang lain. That 38%. Tadi yang sebut articulation. Kalau dalam invention, disposition itu peringkat elocution. Bagaimana kita melatih menggunakan suara kita beberapa kali sebelum persembahan sebenar. Tapi kata-kata walaupun 7%, ianya adalah inti. Packaging, kandungan, inti. Tanpa inti, segalanya tidak berarti. Jadi kita mesti memperhatikan bahawa kita tetap memerlukan kata-kata. Dan kata-kata boleh mempesona orang apabila kita menggunakan kata-kata ajaib. Pemilihan perkataan yang tepat untuk dapat ditangkap oleh orang lain dengan mudah. Jadi berbalik pada tadi, kita jangan buat insincere body language. Berlatih begini. Itu terlalu aktor sifatnya. Kita tidak masuk ke medan drama ini. Kita masuk apabila apa yang kita katakan itu kita kuasai, ianya datang daripada hati. Apabila hati yang berkata, hatilah yang akan mendengar. Maka
Bila ianya, tentulah para intelektual di universiti sangat menguasai ini sebab mereka lah subject matter expert. Tapi mereka datang daripada hati mereka, mereka sampaikan gesture hanyalah menggunakan tangan supaya ianya tidak berada di bawah dari paras pinggang. Mana tangan bila naik atas pada paras pinggang, itulah gesture. Dan gesture ini jangan dilatih-latih. Apabila hati yang berkata, tangan akan bergerak dengan sendiri. So kesilapan yang biasa kita lakukan adalah terutama anak-anak muda, mereka berlatih gesture. Bila berlatih gesture, ianya kelihatan drama dan tidak sincere jadinya. Yang ketujuh, ini zaman apa yang disebut oleh beberapa pakar pemasaran dunia, Kotler, kalau di Indonesia Hermawan Kartajaya, mereka menyebut marketing pada masa akan datang adalah marketing with humility. Marketing with humanity. Bagaimana kita memasukkan nilai-nilai kemanusiaan. Dan bila saya dengar benda ini hampir 6 bulan, kemudian terakhir saya ikuti program bersama Hermawan Kartajaya pada bulan Disember lepas, menghimpunkan ramai tokoh-tokoh termasuk Pak Menteri di Indonesia yang menyebut tentang marketing with humanity. Oh, marketing. Ya, marketing 4.0 dia kata ialah nilai kemanusiaan. Tapi bila tersangkar ini, baru saya faham. Manusia tetap memerlukan manusia. Manusia tidak memerlukan robot. Jadi misalnya kita menjual satu barang, kita bagi betul bagus secara teknikalnya. Kita boleh buat auto-respon, jawab. Tapi faktor kemanusiaan kena ada di situ. Sebab itu keluar buku-buku yang kalau kita temui, conversation marketing. Manusia mau bercakap dengan manusia, manusia mau bertanya, dan pada pertanyaan mereka itu harus ada jawapan-jawapan yang tepat, ataupun pada jawapan mereka itu harus ada pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya membawa kepada closing. Kelemahan kita apabila kita berikan semuanya kepada robot, dan manusia merasa sangat tersiksa, dalam terkurung, berjarak, tidak dapat bergerak, akhirnya terpaksa bercakap dengan robot pula. Betul. Kalau kita nak buat closing yang mantap, pengucapan awal yang boleh kita tukar menjadi kuasa pemasaran, kita mesti siap untuk ada conversation dengan bakal pelanggan kita. Jadi kita mesti untuk improve client relationship sini, kita mesti buang ego. Sehebat mana sekalipun kita sekarang, kalau kita tidak menanggalkan ego besar kita, jalan untuk sukses itu tetap berliku dan bersimpang. Apa yang perlu kita lakukan sekarang ialah hebat mana sekalipun kita tunduk, ada humility-nya, merendahkan hati kita, duduk di bawah, kelihatan tidak bersayap walaupun kita boleh terbang pada bila-bila masa, dan ini akan memberikan impak yang besar kepada kuasa pemasaran sekarang. Cakap kita cakap biasa-biasa. Tadi baru saya dengar Darren LaCroix memberitahu jangan cari cerita-cerita sensasi. Cerita-cerita besar. Manusia tidak terpukau dengan cerita besar sekarang. Sekarang manusia mahu cerita-cerita kecil yang dekat di hati. Yang mereka dapat boleh mengerti apa yang kita sampaikan. Mereka merasakan terhubung dengan apa yang kita sampaikan. Dan itu akan mengikat secara pasti, tersimpul mati. Akhirnya mereka bukan sekadar menjadi bakal pelanggan, tapi akan menjadi pelanggan kekal kepada apa yang kita sampaikan. Mereka akan membeli lagi, membeli lagi, membeli lagi. Sama ada idea yang kita sampaikan, sama ada khidmat yang kita tawarkan, termasuk produk yang kita keluarkan. Itu yang ketujuh. Dan saya nak masuk yang 8-9 ni. 8-9 ni adalah rata-rata ialah tentang storytelling. Yang ke-8, kesilapan besar ialah kita bawa cerita orang. Kita bawa cerita itu, cerita ini. Manusia nak personal story. Tapi bukan bermakna kita angkat diri kita. Tak. It's all about personal story, cerita-cerita pribadi yang kita olah sesuai dengan keinginan orang yang menonton dan mendengar. Kalau pensyarah, dia cakap tentang student, dia akan ceritakan cerita dia, tapi tidak bersifat egoistik, tetapi ada kaitan dengan student. Ramai orang sekarang ini, kalau saya pinjam kata-kata Buya Hamka, rumah impian sudah kelihatan. Jalan ke sana yang tidak ketahuan. Ini mereka nak jalan, nak ditunjukkan.
Jadi tunjuk jalan ini Allah daripada orang yang berpengalaman, orang yang telah mengalami kegawatan pada tahun 2008, pada tahun 1958, pada tahun 1988, pada tahun 1974 dan tahun-tahun sebelumnya. Jadi bagaimana mengukir personal story itu supaya ianya sesuai dengan apa yang diimpikan oleh anak muda sekarang. Rata-rata orang kadang takut, tak tahu apa yang akan berlaku, dunia dah nak kiamat ke. Hakikatnya, tiap-tiap 10 tahun, ekonomi memang seperti ini, cuma kali ini paling teruk semenjak daripada The Great Depression dahulu. Tapi pedoman, petua, panduan daripada orang-orang yang berpengalaman sangat penting. Jadi, faktor yang ke-8 ialah menggunakan personal story. Kita tak perlu bawa lah orang tu bawa cerita gini-gini. Dia tak akan menarik minat. Data dan fakta apabila dimanai, barulah dia dapat dimengertikan oleh orang lain. Yang ke-9, clear picture ini adalah apa yang kita boleh specificity. Apa yang benda spesifik akan build credibility. Contohnya kalau dalam public speaking lah, ramai orang hadir di situ, dia tak jadi. Dia kadang-kadang ada kira-kira 1,000 orang yang hadir. That specific. Spesifik ni dengan sendirinya mental dalam otak kita kan. Ha? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuka kota Mekah dengan 10,000 orang yang berada bersama beliau. So that ramai yang buka kota Mekah dengan Rasulullah tu. Dia tak. Anak-anak muda, generasi baru mahu sesuatu yang sangat spesifik. 3 orang telah melakukan jenayah pecah rumah. 3 orang. Dia jelas 3 orang pula siapa-siapa. Karakter itu. Sebab itu kalau kita lihat. Dan saya sangat gembira. Storytelling sebab ada banyaklah ilmu-ilmu storytelling. Tapi paling simple 3 key aja. Karakter, konflik dan kesimpulan. Jadi bila PM yang Wahab dan Menteri kita sebut tentang Cik Kia, Uncle Lim, benar-benar sudah. Dan orang-orang lain pun mula bermain. Ini yang memenuhi aspek pertama. Karakter. Kalau dalam content marketing, kita sebagai persona. Yeah. Kalau kita nak pergi target market pun, apa dia persona target market kita. Maknanya ada gambaran manusia di depan tu. Macam saya sekarang, gambarkan bila Tuan Azli jemput ini, saya gambarkan orang-orang yang pintar, terdidik, berada di Menara Gading, yang memang hebat-hebat, yang tahu banyak perkara. Tapi saya tak panik. Sebab saya datang, seumpama masuk dalam hypermarket, barangnya banyak, saya bawa duit RM50 je. Tapi saya tahu saya nak beli apa. Saya beli RM35, saya keluar. Jadi saya datang hari ini, saya tak panik sebab saya nak cakap tentang pengucapan awam, public speaking aja. Saya tak akan bercakap tentang ekonomi dunia yang turun naik, defisit dalam pelaburan kita, kadar pengangguran. Orang-orang UMP lebih tahu. Tapi saya datang, bawa RM50 dalam hypermarket besar UMP dan saya bercakap tentang public speaking, as simple as that. Suatu bidang yang memang tiap-tiap hari kerja buat saya. Jadi akhirnya yang ke-10, kesilapannya ialah kita suka beritahu story dalam bentuk naratif. Okay. Story zaman sekarang perlu diberitahu dalam bentuk dialog. Dialog. Ya, saya bercakap dengan Tuan Azli. Tuan Azli beritahu saya, boleh tak Dato' Ruslan datang ke UMP? Saya beritahu Tuan Azli, kerana saya juga adalah orang yang sangat suka kepada apa yang beliau tulis, saya merasa terhormat beliau belum menyebut saya dan saya beritahu Azli, ya, dan percakapan kami itu dirakamkan. Dialog. Dialog ini akan memberi makna yang besar kepada orang yang mendengar dan mereka merasakan bahawa kedisinian dan kekinian telah berlaku. Sebab kalau mereka nak naratif, mereka boleh jumpa kat mana-mana. Naratif adalah kaedah bercerita menggunakan the third person perspective. Tapi orang nak sekali lah the first person perspective. Yeah. Jadi bila kita buat dialog, kita nulis, kita bercakap dengan anak kita jawab. So dialog-dialog itu akan menarik minat. Contohnya, bila kami dalam grup NLP Malaysia, di bawah pimpinan Sifu NLP Tuan Haji Mat Taimat, nulis banyak lecturer-lecturer yang hebat menulis dalam ini. Mereka menyebut dialog dan saya berarti buku ini sangat baik. Apabila dialog itu disebut, dia akan menjadikan seolah-olah hidup di depan mata berbanding dengan naratif-naratif yang berlaku. Dan kita lihat sendiri, sudah ada satu trend baru untuk menggunakan dialog
penceritaan dalam penulisan buku supaya boleh tergambar jelas di depan mata kita. So itu dia 10 Alhamdulillah Datuk, memang saya rasa pada pagi ni tak cukup 1.40 minit, saya rasa memang kena masuk kelas secara berguru, secara orang kata face to face dengan Datuk. Saya juga percaya netizen juga bercakap atau merasai apa yang saya rasai ya Datuk. Tak dapat digambarkan dengan ilmu yang banyak ini, saya rasa perkara ini perlu disebar supaya rakan-rakan akan dapat memperoleh manfaat. Datuk, kita ada satu soalan daripada rakan kita di Facebook yang bertanyakan, ada tak contoh di Malaysia ini barangkali ya Datuk, pada pemikiran Datuk, personality yang pengucapan awamnya sangat hebat dan boleh dicontohi? Atau di Nusantara? Saya sudah menjangka soalan itu dan saya tak akan ambil contoh-contoh ahli politik. Sebab dalam politik selalunya ada the converted group, the unconverted group, the floater group, dikata kumpulan putih, hitam, atas pagar. So kita tolak politik ke tepi. Saya nak ambil tokoh agama. Saya ambil di Indonesia dulu. Ustaz Abdul Somad Pekanbaru. Saya berpengalaman banyak kali bersama beliau. Dan bila dia datang ke Kuala Lumpur pun, dia datang bertemu dengan sahabat saya, Dato' Razi itu. Dan saya ada sekali beberapa kali. Dan saya pernah bersama dia ke Pondok Gontor. Dan saya melihat bagaimana dia menyampaikan ucapan. Bila dia datang ke Jakarta, bertemu dengan Bapak Dato' Razi itu, saya ada sekali. Dan kebolehan Ustaz Abdul Somad yang luar biasa ialah dia kenal audiens dia. Saya tidak tahu anugerahnya daripada mana. Dia mendengar, sebelum dia cakap apa sekalipun dia tak respon, dia akan diam, dia senyum, dan dia ajak minum pun dia minum, tapi dia tak cakap. Rupanya pada waktu itu, dia sedang membuat analisa tentang audiens. Oh. Once pagi dia mikrofon, dia naik atas stage, atas panggung ucapan, dan dia akan kupas satu persatu sesuai dengan tempat tersebut, dengan perbincangan mungkin ada 40 minit yang awal itu, dan dia akan kupas dengan satu kupasan yang luar biasa. Saya tengok sewaktu kami berada di Gontor, sama-sama mengupas selama 1.5 jam tentang Gontor, tentang orang-orang yang hebat di Gontor, tentang cogan kata Gontor. Ianya menderukan 5,000 orang pelajar yang mendengar dengan semangat yang luar biasa. So, itulah contoh public speaker yang memahami dan mengenali audience. Dan saya perhatikan di Kuantan, saya biasa tengok dalam YouTube, Ustaz Dato' Badlishah. Bila dia bercakap, perhatikan, dia akan membawa message map. Saya kata luar biasa. Dia ada buku kecil di depan, dan dia akan menyelau sekali-sekali ke buku kecil. Ini ada orang yang membenamkan egonya untuk merasa dia tahu segala-galanya. Jadi dia ada buku itu, dan bila dia sebut satu benda, dia silau tengok fakta-fakta yang dinyatakan itu. Cuma kebolehan dia ialah memberi makna kepada setiap fakta. Dan kita merasa asyik mendengarnya. Dan tentulah tokoh seperti kalau di utara, Ustaz Datuk Syamsuri, Dr. Asri, antara contoh-contoh orang yang petah lidah berkata, tapi dalam waktu yang sama, dia ada hubungan direct dengan audiens. Ramai lagi lah di Malaysia, Ustaz Azhar Idrus, yang lain-lain yang saya kalau boleh sebut, ini adalah orang-orang yang menguasai seni pengucapan awam dan sentiasa memperbaiki dirinya. Apa yang dua perkara yang saya nak sebut, Tuan? Ya, silakan. Kita ada kelemahan sebab kita tidak mendalami elocution. Elocution ialah berlatih, rehearsal, menyampaikan. Wajib kita berlatih 3 kali sebelum kita menyampaikan satu perkara. Sehebat mana sekalipun kita, jangan ada kesombongan. Aku sudah tahu, sebab akhirnya kita tidak akan dapat structure. Kita punya speech itu dengan baik kalau kita tidak berlatih. Yang saya sebut elocution itu ialah berlatih. Invention, cari tahu. Disposition ialah menyusun apa yang kita nak sampaikan. Elocution ialah berlatih menyampaikan. Supaya pada hari yang tiba, pada hari sebenarnya, kita sudah ada memorial. Kita sudah terakam dalam minda kita apa yang nak disampaikan, dan kita terus action, bertindak menyampaikannya dengan tepat, padat, singkat, dan jangan lupa pronunciation,
pemilihan patah-patah perkataan yang sangat jelas. Alhamdulillah Datuk, sangat teruja Datuk, walaupun masa dah makin menghampiri di penghujung sebenarnya, tapi saya masih lagi nak bertanya satu soalan penting untuk Datuk berkenaan tentang remaja kita hari ini yang kalau kadang kita lihat presentasi mereka di IG, di media sosial, apakah nasihat Datuk terhadap remaja yang untuk menguasai ilmu ataupun memahami realiti public speaking ini? Mungkin Datuk ada sedikit lontaran idea kepada remaja kita. Remaja tidak boleh dinasihati. Mereka berada dalam dunia lebih tahu daripada kita. Kita hanya boleh mendorong mereka. Mendorong. Gary V, siapa yang terlibat dengan digital marketing tahu Gary Vaynerchuk. Gary V kata, perkara yang paling mahal, super mahal dalam dunia sekarang adalah attention. Bagaimana attention. Kita memberikan perhatian terhadap sesuatu itu. Jadi, ada tiga perkara yang akan menjadi modal kita, terutama dalam mendepani gelombang badai yang menggila sekarang ini. Pertama ialah kekuatan keuangan. Semalam pun Yang Mahmud Perdana Menteri telah menyebut tentang rangsangan, pertolongan, bantuan yang diberikan untuk kita pulih dan bangkit semula. Yang kedua, masa. Bagaimana kita menguruskan masa kita. Setiap orang ada 24 jam satu hari. Bagaimana kita menguruskan masa kita. Dan yang ketiga, tumpuan. Tumpuan ni ialah perkara yang kita tak boleh agihkan. Bila kita tumpu satu perkara, tentulah kita akan terlepas perkara yang lain. Jadi, bagi remaja, kita tahu bahawa kadar tumpuan mereka sangat singkat. Jadi, kita mesti structure kita punya message is very simple. Opening, terus tembak direct. Jangan kita berjela-jela lagi. Opening yang berjela-jela akan menyebabkan. Dulu orang kata, bila kita naik atas pentas, audience akan beri masa kita selama 120 saat. Dia akan kaji berbaloi ke tidak. Walaupun dia ada di kursi, tapi minda dia akan menerawang ke tempat lain. Kerana pada mereka, 120 saat tak berbaloi, tak boleh aku dengar. Kemudian dia berubah menjadi 45 saat. Sekarang, ianya menjadi 5-10 saat saja. Dia buka saja dia punya internet, dia tengok kita, kita masih duduk berjala-jala, no. You kena gunakan opening itu, grab dia punya attention secepat mungkin. Yang kedua, message yang kita nak sampaikan itu, saya sebut tadi ialah tentang 3K. Sentiasa dalam kita punya presentation, K pertama, karakter. Yang kedua, ada konflik. Yang ketiga, beri kesimpulan. Sebab remaja sekarang ialah remaja yang menonton Netflix, menonton macam-macam. Dia, dia storyboard yang dibuat oleh penulis script writer ini, dia akan pergi karakter, dia akan ada konflik dan kesimpulan. So kesimpulannya kepada tempat closing. Pada closing itu, kita mesti berikan powerful impact. Sesuatu yang unforgettable. Pop, 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 pop. Akhirnya kita nak ke mana. Sebab closing itulah menentukan kita sendiri sebagai speaker, sebagai storyteller, berbaloi tak kalau kita sekadar bagi opening yang cantik, bagi mesej yang sangat jelas, tapi kita tidak memberikan kesimpulan. Kalau kita nak to sell the product, that's it. Pada akhir tu, jangan malu-malu. Ada, no, no. Tak, tak. Kita yakin produk kita premium. Mereka akan berboleh beli produk kita. Kalau tak beli, mereka akan merasa satu kerugian besar. Dan kita mesti tanamkan. Bagi seller, kita mesti tanamkan untuk mendapatkan yes pada akhir persembahan, presentation yang kita sampaikan. So, mudahnya remaja sekarang, kita mesti datang dengan satu kekuatan yang menggila sehingga mereka terpesona dengan apa yang kita sampaikan dan kita tutup dengan tutupan yang sungguh luar biasa hingga mereka termimpi-mimpi untuk mendengar lagi apa yang kita sampaikan. Saya pun bakal termimpi-mimpi Datuk lepas ni nak mendengar lagi sekali Datuk punya ucapan. InsyaAllah. Datuk, kita ada satu. Ya, insyaAllah. Datuk, kita ada satu soalan lagi. Adakah shortcut untuk terus jadi hebat dalam ucapan awam? Repetition is the mother of success. Yes, ada. Tapi you kena gandakan. Macam sekarang saya nak menguasai untuk teman-teman saya, membimbing teman-teman saya di Jakarta dalam video marketing. Sebab pada saya, dunia masa depan, kalau nak menguasai Indonesia untuk menjual apa jual perkara, video marketing. Saya dah dapati di mana-mana. Saya turun sebelum COVID inilah. Semua orang buka smartphone. Mereka adalah satu bangsa yang terlepas laptop.
Mereka tidak begitu terlibat sangat dengan laptop dan terus kepada smartphone. Jadi bila buka smartphone, mereka tengok YouTube, mereka tengok YouTube. Saya dah kaji 2-3 bulan dan saya dapati video marketing. Maka saya diminta oleh teman saya di sana untuk membentuk satu pasukan yang terlibat dengan video marketing ini. Dan saya latih diri saya sekarang untuk buat yang jadi-jadi, yang tak jadi-tak jadi. Saya minta isteri saya ambil video. Nanti kalau anak saya balik, anak saya ambil video. Sekurang-kurangnya 10 video satu hari. So, shortcutnya simple. You buat. Repetition is the mother of success. Kalau you buat satu video sehari, mungkin you ambil masa 10 tahun untuk menguasainya. Kalau you buat 10 video satu hari, akhirnya dalam masa setahun, you menguasai ilmu ini. Setiap suatu ada mulanya, tapi kalau kita buat secara menggila, kita akan mengambil masa yang sangat singkat untuk menguasai satu-satu perkara. Terima kasih, Datuk. Banyak yang saya dapat. Saya pun kadang-kadang amal apa yang Datuk buat. Saya rakam sendiri dalam IG. Kita cuba repeat-repeat lakukan untuk mahir dan juga menguasai ilmu ini sebenarnya, Datuk. Last, okay, Datuk. Soalan akhir sebelum kita menutup tirai kita pada perbincangan kita. Buku Datuk baca apa, Datuk, yang sangat menarik yang boleh kita kongsi pada hari ini sepanjang PKP Datuk tersangka di Kelantan tu? Macam mana, Datuk? Ada tak buku yang Datuk rasa terkenang dan boleh kongsi sama kita? Tersangkar 80 hari. Rutin saya. Saya ni manusia yang tak punya ramai kawan. Tapi ada kawan-kawan yang sangat akrab dan rapat. Kawan-kawan masa belajar, kawan-kawan ansara saya, kawan-kawan universiti, kawan-kawan di tempat kerja. Yang lain, saya kurang berkawan. Dan banyak masa daripada dulu saya duduk menyendiri dan membaca buku. Hidup dalam dunia sendiri. Yeah. Sebab itu saya tidak punya kekuatan besar untuk menjadi ahli politik. Kerana saya tidak pandai untuk bersembang, mengambil masa berjam-jam di kedai kopi atau di mana. Tidak. Jadi kerana itu saya agak berbeda. Jadi dalam masa 80 hari saya tak membeli buku. Kerana tiba-tiba saya mendapati ilmu-ilmu mahal daripada orang-orang terkemuka. Macam 3 malam lepas saya sempat dengar Tony Robbins, Sir Richard Branson, Lord Alan Sugar, dan semua ini tiba-tiba datang secara percuma. Abraham, ikon yang dulunya kena bayar RM50,000 Malaysia untuk duduk dalam kelas dia 15 hari di Los Angeles. Sekarang dengan harga yang sangat murah, luar biasa. Jadi ilmu-ilmu mahal ini sudah datang dan bertandang ke dalam bilik study kita. Jadi ini perubahan yang besar. Jadi kalau dikatakan berapa buah buku, saya dalam tempoh 80 hari ini saya mengulang kaji lebih kurang 40 buah buku. Tapi buku-buku yang lamalah. Antaranya yang tadi saya sebutkan, buku NLP yang ditulis oleh teman-teman, termasuk saya sendiri ada tulis buku ini, NLP Pelonjak Prestasi Diri ini. Saya fikir ia baik kerana ia menyediakan alatan untuk mempercepatkan proses kecemerlangan. Saya ada tadi buku ini, Hook, yang dibeli lama, tapi bila bercakap tentang bagaimana nak hook audience di dalam keadaan semua orang dah keluar secara live ni, maka saya baca balik buku Hook ini. Saya ada baca buku Do It Speaking, bagaimana beberapa elemen untuk membuat uang dengan bercakap di depan kamera. Buku Storynomics, bagaimana kita menjadikan storytelling kita sesuatu yang boleh menghasilkan uang. Jadi ini antara buku-buku. Banyaklah, lebih kurang 40 buah buku yang saya ulang kaji, baca balik di samping masa-masa ini. Sebab orang kata saya boleh bercakap. Dan saya telah memenangi banyak daripada zaman sekolah, zaman di universiti, zaman dalam politik pun memenangi anugerah pemidato terbaik. Tapi hakikatnya, public speaking adalah learnable skill. Ia boleh dipelajari, jangan kata bakat. Kerana saya adalah orang yang sangat introvert. Kalau duduk depan saya tak bercakap. Saya tidak pandai bersembang. Tetapi saya boleh bercakap sebab saya membentuk percakapan itu berdasarkan structure yang ada. Dan saya fikir teman-teman di universiti jauh lebih hebat. Subject matter expert yang memerlukan sedikit saja sentuhan untuk structure, untuk pandai berstorytelling, dan akhirnya teman-teman akan
menguasai apa yang sewajar dan sepatutnya teman kuasai semenjak daripada dulu. Terima kasih Dato', terima kasih banyak-banyak ilmu yang sangat bermanfaat pada pagi ini Tuan Guru, yang saya rasa kita perlu banyak belajar. Dan saya rasa terima kasih yang amat tinggi kepada Dato' Roslan yang sudi ya berkongsi kita dengan warga universiti, rakan-rakan kita di FB, follower kita. Saya rasa sangat berbaloi. Semoga ya perkongsian kita pada pagi ini dapat diberi atau dapat manfaat kepada semua. Ambillah ilmu ini sebanyak mungkin, dan jika mereka berminat untuk terus ya menghubungi atau melihat Dato' Roslan, boleh follow beliau di FB dan juga di laman web roslanhamid.com. Boleh dapatkan berbagai-bagai informasi tentang dunia public speaking sebenarnya ya Dato' ya. InsyaAllah ya, kita InsyaAllah kita akan bertemu lagi Dato' pada masa yang akan datang. Saya sekali lagi sebagai mewakili Universiti Malaysia Pahang mengucapkan jutaan terima kasih atas perkongsian kita pagi ini. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, dengan segala perbincangan kita pada pagi ini, saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih lagi, selamat hari raya Dato', maaf zahir batin dari kami di Universiti Malaysia Pahang. Terima kasih.